Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Untuk mendapatkan pemberitahuan apabila ada video yang baru, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kita teruskan lagi pembelajaran berikutnya, yaitu tema 3 kegiatanku, subtema yang ketiga kegiatan sore hari, dan sekarang memasuki pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran ini kita akan membandingkan dua bilangan. Tapi sebelumnya mari kita baca teks terlebih dahulu di Ayo Berlatih. Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu. Siti juga menghitung mangkuk dan gelas yang ada di rak piring. Inilah hasil hitungan Siti. Simak baik-baik gambar di bawah ini. Di sini ada gambar mangkuk, jumlah semuanya ada 14. Kemudian ada gambar piring, jumlahnya ada 16. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Di sini ada gambar garpu, sebanyak 16. Kemudian di sini ada gelas, jumlahnya ada 19 buah. Dan yang berikutnya di sini ada gambar sendok, jumlahnya ada 20. Sambil memasak, ibu mengajukan pertanyaan kepada Siti. Ayo bantu Siti menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya. Nah, untuk menjawabnya kita lihat di halaman berikutnya. Nomor 1, mana yang lebih banyak sendok atau piring? Kita lihat jumlah sendok dan piring ya. Kalau sendok ada 20, kemudian kalau piring ada 16. Jadi, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yang ini, mana yang lebih banyak sendok atau piring? Berarti jawabannya yaitu sendok. Kemudian nomor 2, mana yang lebih sedikit, mangkuk atau gelas? Kita bandingkan mangkuk dan gelas ya. Kita lihat mangkuk, jumlahnya ada 14. Kemudian kita lihat gelas, ada 19. Mana yang lebih sedikit, mangkuk atau gelas? Berarti jawabannya di sini adalah mangkuk. Nomor 3, peralatan apa saja yang sama banyaknya? Berarti yang jumlahnya sama ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini sudah ada. Berarti yang piring ada 16, kemudian garpu ada 16. Jadi jumlah yang sama yaitu di sini adalah piring dan garpu. Kita lihat nomor 4, peralatan apa yang lebih banyak dari gelas? Nah, berarti kita lihat dulu gelasnya ada 19. Berarti cari jumlah yang lebih dari 19. Wah, berarti jawabannya ini ya, sendok. Kita pindahkan ke nomor 4. Jawabannya adalah sendok. Kemudian nomor 5, peralatan apa yang lebih sedikit dari piring? Kita lihat dulu jumlah piringnya di sini ada 16. Berarti yang jumlahnya lebih sedikit dari piring yaitu, wah ini ya jawabannya mangkuk. Kita pindahkan ke nomor 5 di sini. Berarti jawabannya adalah mangkuk. Kita lanjutkan ke nomor 6. Tuliskan satu bilangan yang lebih dari 13. Berarti jawabannya 14. Nomor 7, tuliskan satu bilangan yang kurang dari 19. Kalau kita lihat jumlah bendanya di sini, yang kurang dari 19 itu yaitu ada garpu dan ada piring. Berarti jumlahnya 16.
Jadi yang kurang dari 19 berarti jawabannya 16. Nomor 8. Tuliskan satu bilangan yang lebih dari 15 tapi kurang dari 18. Wah, berarti jawabannya adalah 16. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar menyusun gambar berdasarkan kegiatan sore hari. Nanti setelah menyusun gambar, nanti membuat cerita ya. Kita amati dulu gambarnya. Wah, di sini ada gambar Udin ya, dan teman-teman sedang bermain bola. Berarti yang pertama yang ini dulu ya. Nomor 1, Udin, kemudian Benny dan Edo bermain bola. Kemudian kita lihat gambar berikutnya ini. Udin, Edo dan Benny badannya kotor karena telah bermain bola. Berarti ini nomor 2. Kemudian untuk nomor 3 yang ini ya, Udin kemudian mandi sore. Dan yang terakhir, Udin berganti pakaian. Berarti urutannya nomor 1, kemudian yang ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Setelah menyusun gambar, silakan nanti bisa membuat cerita berdasarkan gambar yang kamu susun. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua membimbing siswa berlatih berhitung. Orang tua juga membimbing menentukan bilangan yang lebih banyak dan sedikit, dan bilangan yang lebih kecil. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudiuka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.